datang sini hanyalah untuk menenangkan fikiran. Tapi bila saya sampai sini, saya rasa macam teruja sebab kehebatan pantai di sini. Memang seronok, memang nak rasa nak panggil semua orang datang ke sini sebab seronok sangat. Alhamdulillah masih diberi peluang dan kesempatan untuk menikmati keindahan alam ciptaannya. Kali ini saya dan kru produksi Diary Korresponden berkongsi pengalaman percutian 3 hari 2 malam di Pulau Langtengah Terengganu yang signifikan diumpamakan Maldives of Malaysia dan juga dikenali sebagai syurga percutian. Keindahan dan keunikan pulau ini memang menggamit kenangan sepanjang saya berada di sini. Saya telah pun tiba di Jetty Kuala Merang. Perjalanan saya dari Kuala Lumpur ke Jetty Kuala Merang mengambil masa lebih kurang 5 jam. So lepas ni kita akan bergerak ke Pulau Langtengah. Jom. Air dalam bertambah dalam, jernih biru menyentuh hati. Hati rindu menjadi dendam, Pulau Langtengah pengikat hati. Diary Koresponden istimewa minggu ini dengan episod Cuti-Cuti Malaysia Ku Indah di Pulau Langtengah Terengganu. Sejarah Pulau Langtengah berada di Terengganu, iaitu di antara Pulau Perhentian dan juga Pulau Redang. Okey, selepas 50 minit mengharungi ombak dan lautan, saya akhirnya sampai ke Pulau Langtengah. So nak tahu apa yang menarik di Pulau Langtengah? Kenalah ikut saya. Jom. Pulau Langtengah dikatakan syurga pulau tersembunyi di pesisiran pantai timur semenanjung Malaysia. Pantai pasir putih kaya dengan kehidupan laut menjadi daya tarikan kepada pelancong. Menurut penduduk di sini, nama Pulau Langtengah ini berasal dari burung helang yang singgah berhenti berehat di Pulau Langtengah ini. Suasana damai dan tenang ketika saya menjejakkan kaki di sini, pantainya cukup jernih dan pasirnya yang sangat halus, wajarlah ia diberi julukan Maldives of Malaysia. Pengembaraan sepanjang 3 hari 2 malam di pulau ini, kami memilih Sari Pacifica Hotel and Resort yang sememangnya menyediakan kemudahan fasiliti yang bertaraf 4 bintang.
Inilah dia Resort Sri Pacifica. Saya akan menginap di sini selama 3 hari 2 malam. Okey, seperti yang anda tahu, Pulau Lantengah merupakan pulau yang paling cantik di Terengganu selain daripada Pulau Redang. Pulau ini jarang dikunjungi kerana kebanyakannya yang mengunjungi pulau ini ingin merasai privacy ataupun suasana yang ala-ala tak ramai orang kan. So, kepada anda yang ingin merasai, datanglah ke pulau ini. Bilik yang bersih dan selesa, bilik keluarga juga berdekatan dengan kolam renang dan buka pintu sahaja, kita boleh menikmati udara pantai dan terus melihat pantai yang airnya kebiruan. Bilik yang berkapasiti dengan dua katil king amat selesa bagi mana-mana keluarga yang berkunjung ke sini. Aktiviti berjalan di persisiran pantai menjadi aktiviti wajib saya di sini. Kecantikan suasana pantai memang memukau mata yang memandang. Dan kepada yang suka meneroka hidupan laut dan melihat jerung, anda boleh mendapatkan pengalaman tersebut di sini. Ikan-ikan semua ini dia tinggal berkelompok dan semuanya amat ketat sekali dengan kumpulan dia orang. Ya? So, jadi senang pun bagi kita orang untuk tengok ikan-ikan hiu ini. Dan ikan hiu ini di taman laut sini, mereka ni selamat ya, kerana ada protection daripada Jabatan Laut dan Jabatan Perikanan untuk mengadakan kawasan taman laut ini. Jadi semua ikan-ikan ini kira selamatlah daripada nelayan-nelayan ya, dan ini memberi peluang kepada semua pengunjung-pengunjung pulau ini untuk menikmati keindahan alam semula jadi dengan haiwan-haiwan yang liar dekat sini, dekat marine. Ya. So, jadi saya akan cuba ceritakan sedikit sebanyak mengenai ikan hiu ini. Nombor satu, ikan hiu ini adalah jenis ikan hiu yang kecil, dia tidak besar. Ya. Walaupun dia sudah besar, dia hanya 5 hingga 6 kaki sahaja. Alright. So, masa dia kecil, dia perlukan banyak perlindungan daripada ikan-ikan hiu yang besar juga. So, ikan-ikan hiu kecil ini, dia datang bawah jeti ini adalah kerana di sini ada makanannya. Okay, makanannya ialah makanan ikan-ikan kecil seperti ikan-ikan jenis sardin ini. Alright. So, ikan hiu ini, nombor satu, dia tidak berbahaya kepada manusia. Sebab manusia biasanya dia orang akan tengok ikan hiu dan terus dia nak lari. Okey. Tetapi ikan-ikan hiu ini memang tidak berbahaya kepada manusia sebab makanan utamanya ialah ikan, bukannya manusia. So, jadi jikalau kita bertemu dengan ikan-ikan hiu ini, mungkin dia akan datang secara sangat dekat. Macam-macam haiwan macam kucing ke ni, dia akan menghidu. Okey, dia akan menghidu kita. Selepas tu dia akan buat U-turn, dia akan lari. Selain berjalan menghidup udara segar di tepi pantai, Sri Pacifica juga ada menyediakan perkhidmatan berkayak kepada pengunjung yang ingin berkayak menyelusuri pantai yang indah ini. Saya turut mengambil peluang dan mengalami satu lagi pengalaman yang menarik di sini. Dekat sini ada juga aktiviti kayak yang boleh kita buat. Seterusnya yang boleh dilakukan bersama keluarga tercinta ialah snorkeling. Aktiviti snorkeling di sini berbeza dari pulau yang lain kerana peminat aktiviti ini boleh melakukannya pada bila-bila sahaja. Dengan keadaan air yang cantik dan jernih bak mutiara, memudahkan lagi aktiviti snorkeling di sini. Sesiapa sahaja yang menggemari aktiviti snorkeling memang wajib datang ke sini. Anda pasti teruja. Inilah dia aktiviti snorkeling yang boleh dilakukan di Pulau Lantengah ini.
Pasifika juga menyediakan khidmat menyelam scuba atau scuba diving. Untuk memulakan aktiviti ini, saya dan tim diwajibkan mengikut kelas Discovery Scuba Diving yang diajar oleh pelatih profesional yang disediakan oleh Sari Pasifika. Lepas dah pandai menyelam, barulah boleh turun ke laut. Okey, jika tadi kita dah buat aktiviti di mana untuk meyakinkan diri untuk turun pula ke aktiviti scuba, so sekarang saya dah berada di laut yang sebenar untuk melakukan aktiviti scuba. Banyak lagi aktiviti menarik kami sepanjang percutian ini. Teruskan setia bersama kami. Daya tarikan lain di Pulau Lantengah yang juga disediakan oleh Sari Pasifika ialah aktiviti jelajah hutan atau jungle trekking di Bukit Batu Kuching untuk melihat matahari terbit. Saya berjalan selama 25 minit ke Bukit Batu Kuching untuk melihat sendiri pemandangan yang menarik di atas batu. Di sini ialah tempat yang baik untuk melihat matahari terbit yang cukup cantik. Akhirnya saya sampai juga ke Batu Kuching. Tengok keindahan alam kat sini. Seawal pukul 6 pagi saya dah bangun dan melakukan hiking untuk sampai ke puncak ni. Walaupun letih tapi berbaloi. Cuma kita tak nampaklah sunrise hari ni sebab cuaca pun tak mengizinkan kan. Tapi dah alang-alang sampai kat sini. Apa kata kita ambil gambar pemandangan yang indah. Lepas tu baru kita turun. Tengok. Dari sudut kesihatan, aktiviti mendaki Batu Kuching ini sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan ia sangat santai selama 20 hingga 30 minit. Pelbagai lapisan usia boleh melakukan aktiviti ini kerana ia sangat sihat untuk jantung kita dan juga untuk kesihatan mental kita. Apabila kita melihat kawasan yang indah, dapat melepaskan tekanan perasaan. Pada usia saya juga, saya mampu melakukan dan ini berbeza dengan hiking di tempat-tempat yang lain kerana tempat yang lain memerlukan daya ketahanan fizikal yang sangat kuat. Tapi di sini, ia sangat santai, boleh dilakukan oleh semua segenap lapisan masyarakat. Lihatlah keindahan di sini. Turtle Bay merupakan pantai sarang penyu dan tapak pemuliharaan dan penyelidikan marin oleh Lang Tengah Turtle Watch. Kami sempat menjelajah untuk mendapat maklumat mengenai projek ini, penyu dan perjuangan untuk melindunginya dari pemangsa dan juga pemburu.
kat sini, nama organisasi kita Lang Tengah Turtle Watch. So kami buat turtle conservation work here on Lang Tengah Island lah. And on Lang Tengah Island, our main job is to patrol the beaches at night. So when we patrol the beaches at night, we are looking for nesting mothers, and we want to keep her eggs safe, and also so that nobody comes and poaches or steals their eggs. So that's our main job, to walk the beaches from about 8 PM to 7 AM every day, looking for turtle mothers here on Lang Tengah Island. Biasanya untuk aktiviti beach schooling, kita sahaja resort ini sahaja yang buat. Semua resort lain dia tak ada. Sebab beach schooling ini dia mengandungi unsur-unsur education, ya, pembelajaran. Dari segi pandangan untuk ibu bapa yang muda dan baru, dia suka membawa anak-anak dia untuk dapatkan satu experience yang baru. Okey, di mana resort yang lain hanya sediakan untuk diving sahaja ataupun snorkeling saja. Di sini kita ada sediakan untuk pembelajaran untuk anak-anak mereka. So dia memang berbeza dengan tempat lain. Suasana malam di sini juga boleh diisi dengan aktiviti yang berfaedah. Dengan konsep makan malam diiringi oleh kugira musical ataupun live band sangat menarik di Sari Pasifika. Pengunjung dapat menyaksikan secara langsung pelbagai aktiviti dan antaranya ialah tarian api. Saya juga diberi peluang beraksi dalam persembahan tarian api pada malam ini. Dapatlah saya merasai bahang api yang marak setiap kali ditiupkan dengan minyak tanah oleh penari profesional di sini. Persembahan ini bukanlah mudah jika tidak ada kepakaran. Anda di rumah jangan sekali-kali meniru aksi ini, ya. Makan malam dengan suasana tenang diiringi dengan nyanyian karaoke turut disediakan di sini. Dan aktiviti lain pula di waktu malam ialah jelajah hutan untuk melihat suasana malam dari atas bukit yang diinovasikan dengan pelbagai lampu berwarna-warni. Keistimewaan kita punya resort ni, kita more to macam private sikit. Sebab apa, jarak resort lain dengan resort kita dalam 15 minit atau ke 20 minit jalan kaki. Jadi kita punya pantai ni bersih, powdery beach, dan kita ada berbagai aktiviti. Contohnya kita ada hiking, kita ada kayak, kita ada
snorkeling, diving dan bermacam-macam lagi. Apa yang saya boleh bagi review dekat sini, dari segi makanan dia sangat-sangat sedap dan berbaloi dengan apa yang kita bayar. Kemudian pada malam pula dekat restoran sangat-sangat kira macam seronok lah. Ada karaoke, ada fire show. Lepas tu dekat sini pula aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat, snorkeling. Dekat selain snorkeling, sebenarnya kita ada lagi banyak aktiviti yang kita boleh buat, iaitu kita boleh buat diving, kita boleh buat aktiviti kayak. Saya sangat sukakan Sari Pasifika Lang Tengah sebab dia punya servis sangat-sangatlah friendly, especially on FO side, the F&B, and then dia punya bilik pun agak selesa. Dan dekat sini pun saya boleh nampaklah macam kedudukan dia sangat strategik sebab betul depan-depan ni betul sampai apa jetty boat terus sampai dekat jetty, and kita orang pun boleh terus check in. And then sangat private, dia punya pasir pun sangat putih, bersih dan sangat best lah dekat sini. Saya recommend untuk datang ke Pulau Lang Tengah sebab view sini sangat cantik, view sangat bagus, aktiviti pun sangat banyak. Datanglah dengan family. Waktu yang paling sesuai untuk mengunjungi Pulau Lang Tengah ialah antara bulan Mac hingga Oktober setiap tahun. Malaysia mempunyai pelbagai pulau unik yang sememangnya bertaraf 5 bintang dan kecantikan ini hanya terdapat di sini. Semoga negara kita berjaya melawan ujian pandemik COVID-19 agar ransangan ekonomi kepada sektor pelancongan negara boleh beroperasi seperti biasa. Kepada sesiapa yang merindui bau pantai dan kebiruan air, marilah kita menikmati syurga yang tersembunyi di sini. Sekian untuk episod Malaysia Ku Indah, Teroka Pulau Lang Tengah Terengganu. Nak pulang, pulanglah puan. Janggat-janggat batang padi. Nak pulang, pulanglah tuan. Ingat-ingat datang kemari. Saya Azura Mokta melabuhkan tirai untuk diary koresponden bernama. Selama 3 hari 2 malam kami berkampung di sini, pelbagai kenangan yang manis dan menarik yang telah kami dapat. Pulau Lang Tengah Seri Pasifika Kuala Terengganu, the best! Bye! Bye.